warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita uji coba slow release di kebun Bapak Padlan di daerah Sengeti. Nah, ini kita uji coba langsung 2 jengkal dari pohon, kita sobek dikit, lalu kita tanam. Sawah nih tinggal ngopi. Habis ini ngopi ini insyaallah lebat 3 bulan akan datang. Gua berkah nuriba. Hasil dari slow release yang 6 bulan kita tanam di pangkal batang. Ini hasilnya sangat tidak luar biasa. Hanya kebangetan wong kancane ra metu melu metu dhewe. Ini dilaporkan dari Kecamatan Sumowono RT 2 RW 3 Dusun Karangwetan tanggal 21 Juni 2021. Ini hasilnya mantap dan mak ratap teko ikhlas. Action. Yuk kita lempar. Ini praktis ya, yang praktis dan ekonomis, mudah sekali. Cus, nah, tutup. Setelah itu kita buka, buka dulu Pak Reno. Nah, bentar, ini. Nah, tinggal. Kita buka. Kak. Tutupnya pakai kaki. Kaca. Wes mantap. Praktis sangat banget. Memerlukan waktu yang sangat banyak. Iya. Enggak perlu pakai tambahan yang lainnya ya, Le ya. Iya, enggak perlu pakai tambahan. Alhamdulillah. Ini kelengkeng yang sudah 10 tahun belum pernah berbuah, dengan pupuk ini langsung berbuah, Bro. Itu sip, pokoknya mantep. Biarkan tanaman bicara.